Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat dimanapun kalian berada, ketemu lagi di kesempatan kali ini. Saya mau membuat umpang casting ya. Ini terbaru untuk umpang casting, teman-teman. Oke teman-teman, apa kabar kalian semua? Berapa hari saya tidak membuat videonya karena saya sibuk. Oke teman-teman, hari ini saya mau membuat casting terbaru, teman-teman. Nah, ini dia. Saya pakai benang emas yang berbeda, teman-teman. Ini benang emas yang paling ampuh juga, teman-teman, ya. Warna ungu. Oke, teman-teman. Sekarang kita mulai membuatnya. Nah, saya pakai kain sutra warna kuning, ya, teman-teman, ya. Tapi teman-teman ambil jangan terlalu tebal-tebal ya teman-teman ya, sedikit aja, jangan terlalu tebal, nanti ikannya takut teman-teman. Nah, umpan casting kali ini kita pakai bulu ayam warna putih, teman-teman. Kemarin saya sudah tes ya, teman-teman ya. Saya tidak buat video itu karena saya lagi tes umpannya. Ternyata ada hasilnya juga, teman-teman. Jadi, hari ini saya buat teman-teman semua ya. Mudah-mudahan semoga video-video saya bermanfaat buat orang lain ya teman-teman ya. Nah teman-teman, secukupnya dan terlalu banyak-banyak. Lalu kita ambil atau satu atau dua urat ya teman-teman ya, agar tidak terlalu tebal. Kalau dua aja sudah jadi teman-teman. Kita bisa bagi 4. Jadi umpan-umpan yang saya buat saya tes dulu ya teman-teman ya. Baru saya pakai. Saya buat teman-teman semua. Kalau saya belum tes berarti saya tidak buat teman-teman. Kemarin saya buat satu untuk tes di laut, ternyata ada hasilnya teman-teman ya. Jadi hari ini saya buat teman-teman semua. Nah, buat seperti ini ya teman-teman ya. Bulu emasnya warna kuning. Bulu emas yang warna ungu teman-teman, yang ini bulu emasnya yang warna kuning ungu ini. Nah, sekarang kita tambahkan bulu ayam teman-teman. Saya pakai bulu ayam teman-teman kemarin. Seperti ini. Jadi umpan casting kalau kita pakai bulu ayam itu bukan ikan ubara aja yang makan teman-teman, tapi tenggiri juga bisa makan.
Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ini umpan casting saya terbaru teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kita pasti strike teman-teman. Teman-teman pasti strike. Ya tidak banyak tapi kalau kalau strike itu sudah pasti teman-teman. Saya pastikan teman-teman strike. Karena kemarin saya sudah habis tesnya. Ada hasilnya teman-teman ya. Jadi saya tidak ragukan lagi buat teman-teman semua untuk mencobanya ini. Ini barakuda saja bisa makan teman-teman, bisa kita dapat. Karena barakuda juga suka sama kuning yang mengkilau seperti ini teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman. Cara membuat umpan casting buatan sendiri teman-teman ya. Saya tidak suka meniru punya orang ya teman-teman ya. Tapi saya paling suka punya saya sendiri. Ini dia teman-teman. Sekarang kita tambahkan bulu ayamnya teman-teman ya. Baru kita ikat sekalian. Saya jamin kalau kalian pakai bulu ayam pasti kalian dapat strike-nya. Itu sudah jelas teman-teman. Banyak nelayan yang sudah banyak orang di Indonesia tidak ragu lagi untuk memakai bulu ayam teman-teman kalau untuk mancing. Oke, buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa bantuannya, dukungannya agar saya lebih semangat lagi memberikan umpan-umpan yang terbaik buat teman-teman semua. Siapa tahu di luar sana teman-teman masih banyak teman-teman yang kepengen untuk mancing, menghibur di laut. Kalau saya bukan menghibur lagi teman-teman, tapi kehidupan saya teman-teman. Ini saya jujur buat teman-teman semua. Saya sih tidak suka berbohong-bohong teman-teman ya. Seperti ini teman-teman. Mantap. Sedap. Oke teman-teman, kita buat lagi umpan berikutnya ya. Ini umpan casting terbaru saya teman-teman. Saya jamin ampuh. Buatan saya sendiri. Ini warna paling disukai sama barakuda teman-teman. Kalau kita tunda di atas di pinggiran karang itu sangat disukai barakuda. Jadi saya tidak ragukan lagi teman-teman. Kalau memberikan ilmunya buat teman-teman semua.
mudah-mudahan ilmu saya bermanfaat buat teman-teman semua ya. Banyak disukai orang dan banyak diminati dan diminati banyak orang, teman-teman. Jadi jangan lupa yang baru bergabung, jangan lupa tekan loncengnya, di subscribe agar saya lebih semangat membuat video terbaru untuk umpan-umpan jitu yang sederhana. Tidak perlu mengeluarkan banyak biaya. Nah, oke teman-teman, kita ikat kembali umpan yang ketiga, teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat buat banyak orang. Bagi yang satu hobi, salam kenal dan sukses selalu. Nah, ini dia teman-teman, umpan kita sudah jadi, mantap bukan? Kalau kita turun di laut pasti kita strike teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Salam kenal, salam satu hobi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.